والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا أساتذة ولا أساتذة الجامع الإجابة Bapak-bapak, para pemuda dan remaja, putra dan putri, jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mukarram, orang tua kita, sepupu kita, Bapak Haji Badruddin. Mukarram, Al-Ustaz, Izzuddin Alwi, dan beserta para sepupu lainnya. Alhamdulillah, bersyukurillah, malam ini kita kembali hadir di ta'lim kita. Kita lanjutkan bab tentang bermurah hati, halaman 228. Ya. 230. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara beberapa percontohan yang baik dalam menjelaskan betapa besarnya arti pemberian dan kedermawanan dalam usaha memperoleh ampunan ilahi ialah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Yahya alaihissalam. Supaya beliau mengajarkan kepada umatnya sebagai itu. وَأَمْرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَّهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقَ يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَرَّبُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ هَلْ لَكُمْ أُبْدِي نَفْسِي مِنْكُمْ وَجَعَلَ يُعْطِي الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ حَتَّى بَدَا نَفْسَهُ رواه الحاكم. Aku menyuruh kalian supaya bersedekah. Hal itu ibarat seorang yang ditawan oleh musuhnya, tangannya dipukul ke leher, lalu diseret hendak dipenggal lehernya. Kemudian dia bertanya, bolehkah aku menembus diriku dari tangan kalian? Orang itu lalu memberikan sesuatu mulai sedikit hingga banyak, dan akhirnya berhasil menembus dirinya sendiri. Kalau dilihat dari contoh di atas, berbagai macam sedekah yang kita keluarkan, baik berupa hibah atau pemberian, zakat, infak dan lain-lain, semuanya itu sangat penting artinya bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dari sudut itu pula lah dapat dilihat lemah atau kuatnya hubungan seorang muslim dengan agamanya. Tidak ada penderitaan seberat yang dirasakan oleh orang kikir dengan prasangka jelek terhadap Allah. Dan tidak ada kemajuan sebesar yang didapat oleh orang dermawan dengan keyakinan yang mantap terhadap kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW pernah menganjurkan, "Hasinu amwalakum bizakah wa dawu mardakum bis-shadaqah." واستقبلوا أبواب البلاء بدعاء وتضرع. Jagalah harta kekayaan kalian dengan zakat. Obatilah saudara-saudara kalian yang sakit dengan sedekah. Dan sambutlah gelombang musibah dengan doa serta tatar atau khusyuk menghadapkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sini, hasinu amwalakum bizakah. Disuruh jaga, bentengkan kekayaan kita dengan zakat. Karena zakat itu digambarkan adalah sebagai pembersih. Tutahhiruhu wa tuzakkihi biha. Pertama, membersihkan hati dari sifat kikir, sifat bakhil yang tercela. Wa tuzakkihi biha,
membersihkan harta tersebut dari kotoran-kotoran yang ada dalam kita mencapai harta. Karena kita nggak tahu dalam usaha kita, di luar kesadaran kita mungkin ada terselip satu kebohongan, atau juga terselip kata ya lupa lah, kita mengembalikan waktu itu semuanya dari Allah. Kita anggap keberhasilan kita, kesuksesan kita itu di luar kesadaran. Kalau misalnya dalam kesadaran namanya kebohongan, itu dibersihkan hati-hati kita dari sifat-sifat yang seperti itu dengan membayar zakat. Kadang-kadang tutup suruh waktu zakki ibunya wadahu obati penyakitmu dengan sedekah. Penyakit apa aja, bukan hanya penyakit badan, penyakit diri kita, penyakit kemunafikan, penyakit-penyakit kejahatan dan lain sebagainya, dengan sebab kita banyak bersedekah, yang akhirnya Allah berikan kelembutan pada diri kita, kelembutan pada jiwa kita, dan ketinggian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ada terjadi satu peristiwa, kita tidak pernah mengambil satu penasaran yang tidak berarti, kecuali hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buah daripada zakat dan sedekah. Maka dianjurin orang yang sakit ini perbanyak sedekah menurut kemampuannya dia. Lu kan pernah saya singgung Fatimah Zahra putranya sakit, sedekah dengan memberi makan orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Akhirnya sembuh anaknya. Dan karena dia sedekahnya ikhlas, Allah nitip salam lewat wahyu. Wa yutimuna ta'ama ala qurbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nu'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Jadi buah hati atau isi hati Fatimah Zahra dibongkar oleh Allah lewat Al-Qur'an. Jadi bukan Fatimah yang berbicara, justru Allah yang sampaikan kepada manusia. Saat Fatimah bersedekah makanan, hatinya kayak begitu. Kayak apa? Yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Innamanu'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami memberi kalian makan karena Allah. Allah yang beritakan. La nuridu minkum jazaa'an wa laa syukuur. Dan kami tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Artinya orang ucapkan terima kasih, kita terima alhamdulillah. Orang enggak ngucapin enggak sakit hati. Itu. Tapi bagi yang diberikan, berkewajiban mendoakan orang yang memberi. Dikatakan, oil ilmu ta'ama ala hubi. Dia memberi makan atas kecintaannya. Cinta sama siapa? Cinta Allah, cinta kepada saudaranya yang membutuhkan. Siapa? Miskinan, orang-orang miskin. Wa yatiman, anak-anak yatim. Wa asir, dan tawanan orang. Jadi kita nggak perlu nuntut orang terima kasih. Tapi kadang-kadang hati kecil, yang kita manusia, normal-normal aja. Tapi kan dengan berkat modal keimanan, ilmu yang ada pada kita, kita antisipasi. Enak perempuan yang umpamanya bikin kolak, nanti ke tetangganya. Pas sudah pulang yang antar ditanya, udah diantarin? Udah. Orangnya ada? Ada. Dibilang apa? Nggak bilang apa-apa. Emang nggak punya otak. Udah nggak bilang terima kasih, maupun nggak cuci.
Andai kata dia pakai mangkoknya kan tetap kotor, ya kan? Itu yang namanya kurang ikhlas. Yang dikasih kita wajib berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang enggak pandai berterima kasih kepada manusia, enggak akan terima pandai berterima kasih kepada Allah. Wa shalli alaihi, perintah Allah. Doakan mereka. Fa inna salataka sakanun lahum. Sungguh doamu adalah penenang bagi mereka. Jadi kita dari sini kita sedekah berhakikatnya kita enggak betul, enggak perlu kita didoain. Ya, yang dikasih yang wajib berdoa, doain. Paham enggak ya, Bunda? Paham? 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 Kalau mulai paham mulai besok masih subah aja 50.000 nggak usah kita jadi Fatihah. Masukin aja 50.000 dalam loket udah 50.000 Fatihah 8 orang lama banget. Allah Maha Tahu. Kalau mau apa yang melatih kebersihan jiwa kita, kebersihan hati kita, ketulusan dan keikhlasan sedekah kita. Tuh. Sambutlah gelombang musibah dengan doa. Kenapa lah musibah, banjir, ya, longsor dan lain sebagainya. Doa. Kalau istilahnya itu istighosah, minta kepada Allah. Apa yang ditanya? Istighfar dulu. Udah kondisi kayak begitu istighfar minimal banget 1.000 Bukan gitu. Intonasi yang penting. 1.000 Kalau kita kan kalau zikir begitu, tenawar begitu. Serta tadarruk berdoa. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui kita banyak salah. Jangan lemparin ke orang. Malah kamu kita daripada brengsek jadi begini. Jangan, kita termasuk. Kenapa? Orang lain juga kan menuding kita. Enggak usah minta maaf, minta ampuni dosa kami, dosa saudara-saudara kami. Baik yang kami sengaja maupun yang kami alpa, lupa. Itu doa yang bersih tanpa menuding. Yang lebih dekat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pukulan yang paling berat terhadap setan. Tidak ada yang paling mudah menggagalkan rongrongannya dan tidak ada yang paling mematikan bisikannya daripada sedekah dan zakat. Jadi bisikan setan, rongrongan setan, semua itu adalah sedekah dan zakat. Itu yang akan mematikan mereka. Mati akal sudah setan. Enggak ketemu jalan lagi untuk mengganggu. Karena itu setan berusaha melunakkan jiwa seorang untuk menghalangi bersikap dermawan dan membuatnya hidup bergantung pada kekayaan duniawi yang tidak lestari. Artinya keduniaan segalanya bagi yang dijadikan sebagai satu sesembahan, satu kebanggaan, satu kejayaan bagi dirinya. Padahal tadi disebutkan tidak lestari. Amanat dan titipan Allah. Satu saat kalau mau diambil, hitung hari nggak pakai jam. Mungkin juga lebih cepat dari detik. Kalau Allah mau ambil, ya. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfirata minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Ayat 268 surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan setan selalu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Ya, sedekah habis duit lo. Gitu. Ya. Habis. Ayo kalau mana capek-capek nyari duit. Sedekahin ke orang.
Ini lu nikmatin, kapan lagi? Kata saya, entar. Tinggal yang diisi kita tuh, mau pakai apa enggak? Lu orang paling kenal, temen lu banyak. Siapa sih yang gak kenal lu? Masa kawin anak lu gitu-gitu aja? Paling gak lu bikin tiga malu. Wow, ini pasti misalnya tiga malam. Malam pertama pelong, malam kedua orkes, malam ketiga plenong. Ya, siapa ya? Gue. Malam keempat bengong aja. Ya, kenapa ya? Duitnya habis. Yang main pada tempat ini belekan duitnya banyak. Ya, kita belekan begadang, duit kita habis. Habisnya buat apa? Itu menghambur-hamburkan di jalan yang dibisikkan oleh setan. Makanya saya mengacara kita dan orang dulu panggil keriaan. Itu gak keriaan? Apa? Kesombongan. Keriaan. Makanya orang yang lulus mengatakan apa? Sedekahan. Sekarang lagi sedekahan. Sedekah yang berdoa dengan anaknya. Nah, sedekah kan tentang orang. Ya, kita dulu gitu, saya ingat terus kecil. Orang kalau bawa ini itu makan, kenampan, budak, rame-rame. Ya, sekarang yang tetap yang gitu di mana? Filipina Selatan dan Thailand Selatan. Patani dan Moro. Mereka anak muda sana kalau belum kuat beli kebo, belum mau ngambil. Mesti cepat beli kebo dulu satu. Buat apa? Buat sedekah itu, potong kebo, undang masyarakat semua, makan rame-rame pakai nampan. Itu Filipina Selatan. Masih serumpun dengan kita, serumpun Melayu. Ya. Karena mereka sudah menggunakan bahasa Tagalog, tapi anjuran-anjuran ibadahnya masih tetap eksis di sana. Di kita udah mulai apa? Belum mulai berputar kusut sedikit-sedikit. Jadi dan menyuruh kalian berbuat kejahatan-kejahatan atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya bagi kalian, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha terpuji. لا يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها حي سبعين شيطانا كلهم ينهى عنها. Orang tidak akan mengeluarkan sedekah sebelum dia melepaskan dirinya dari gangguan 70 setan yang semuanya berusaha mencegah. 70 satu aja setan kita kadang-kadang kalah. Ya. Yang ditinggalkan siapa? Di luar tuntutan ini, tuntutan itu, dan lain sebagainya, yang akhirnya kalah, tidak bisa mengatasinya. Padahal tuntutan itu berasal dari setan membujuk mereka kalah. Apalagi tubuhmu. Makanya kalau udah kondisi kayak begitu, kayak lari-lari dan terhadap kayak gitu, tentang Allah ini banyak. Pada saat seorang membagi gaji atau penghasilannya untuk biaya hidup sehari-hari, biasanya menyisihkan sebagian, sedikit atau banyak, untuk hal-hal yang bersifat konsumtif yang dipandangnya sebagai keperluan yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam pengeluaran yang bersifat konsumtif itu termasuk biaya makan minum, obat-obatan, dan lain sebagainya. Tetapi mengenai bagian yang perlu disediakan untuk infak di jalan Allah tidak terpikirkan. Justru karena itulah Islam selalu memperingatkan lewat ayat Al-Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akun minash-shakirin.
ikhwan fillah, imam tertentu. Beda zakat dengan infak, beda. Infak ini setiap kita peroleh. Ya. Hari ini kita dapat duit berapa umpamanya? 100 ribu, infakkan 10%. 10 ribu keluar. Yang 90 ribu dijamin dalam pemeliharaan Allah dan berkah. Engkau ayat ya ahadakum al-maut sebelum datang. Oh. Kenapa sih sampai tidak begitu? Orang Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau bisa undurin sebentar aja. Jangan dicabut sekarang, kalau saya bentar. Saya mau sedekah. Itu digambarkan seolah-olah kita bawa galon air mineral. Ya, tetek. Yang lain ada yang setengah, ada seperempat, ada penuh. Tapi kita cuma dua gelas isinya. Komprak. Lihat yang lain penuh, yang setengah, yang tiga perempat. Kenapa saya ini? Sadar. Karena enggak pernah ingat. Yang diingat kepentingan ini, kepentingan itu dan sebagainya. Infak di rumah. Minta ditunda. Tapi dijawab oleh Allah. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila jaya Allah khabirun bima ta'amu. Gak bisa diundur. Tetap konteksnya cabut. Tapi untungnya dia yang kita serang. Wallahu khabirun bima ta'amu. Diberitakan semua apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, negatif dan positif yang dikasih lihat. Buktinya galon tadi isi cuma sedikit. Kemana yang Allah titipkan kepada kita, kita salurkan. Situ ada yaumun haitulah yang ma'un nadam. Inilah hari yang tidak berarti sama sekali, penyesalan. Mereka nak muda nih, nak muda kan sehingga ngomong bahasa begitu. Gimana kita mau sedekah? Kita cuma jadi kasih orang tua. Kan begitu, itu rasa paling kasih. Orang tua kasih berapa ya? Duit, satu hari, 50 ribu. Bapaknya 50 ribu, sisanya 5 ribu. Ini biar gimana 5 ribu ini saya harus impak nih. Taruh di loket masjid. Gimana? Saya mesti impak 5 ribu. Saya 45 aja. Karena yang dikasih orang tua itu jadi hak kita. Kalau enggak, kapan? Mati enggak nungguin tua. Begitu. Kalau udah akhir balik, udah punya perhitungan. Enggak ada. Kosong. Mil 15 ribu dibeli. Gua bungkus lagi satu hari. 30. Impak 5 ribu. Saya. Maknya kasih 5 ribu. Masih diimbang juga, tengok. Ini orang muda. Jadi samping itu, latih diri kita dari sejak muda. Masih remaja, kita udah latih. Berani. Ongkos kuliah berapa ini, berapa semuanya. Oh, kira-kira dia habis berapa. Habis 40. Pulang, saya makan 5 ribu. Entah sisanya 5 ribu. Masih ada sisa. Bawanya harus berbuat. Udah dipakai 5 ribu, simpan, lama-lama jadi mau jadi 100 ribu. Saya ingin berbuat lagi nih, yang 100 buat apa? Beli buku. Itu lama pesan banget. Beli buku, beli kitab. Kalau kamu tidak baca, orang lain yang baca. Adik kita, mungkin tetangga dan sebagainya. Selama buku itu bermanfaat dibaca oleh orang, siapa yang membeli masuk kategori sedekah itu jariah atau mengalir. Beraniin beli buku. Ini lihat buku, wah cakep banget itu. Berapa harganya? 100. Enggak tawar lagi, pulang aja. Kali beli. Oh, cakep. Jadi dulu kakak orang gila, berani yang gila. Mesti berani. Ini sekarang lagi ada
apa itu? Bukfer, ya, yeah. Islamic bukfer, istora. Saya kebetulan belum dapat waktu, pengen di sana belum punya waktu. Enak kalau kita udah ke situ, kita lihat buku, kita bicara, lihat judul-judulnya karena menarik. Ada duitnya kita beli, kalau nggak ada nangis aja nangis. Jadi yang beli ada duitnya nangis. Insya Allah Allah tolong. Fair berikutnya punya duit beli ya. Cuma sekitar buku-buku bacaan yang baik itu harganya masalah yang 30.000 ada 40 kan murah-murah, apalagi sebelum ditafsir. Ditafsir satu set 3 juta. Oh, yang gue beli emas, bukan emas kawin. Tak mudah. Kita harus jadi kutu buku, ya. Daripada kita jadi kutu buku. Kita kalau udah bisa baca buku, satu masalah, ketemu. Kadang-kadang ada ibit itu catatan kaki. Keterangan ini diambil dari buku ini, buku itu, penasaran gitu. Cari lagi aku bukunya. Mengapa emang? Aku mau cari lagi. Mau ada di sana ketemu? Oh, bagus dah. Aku gak beli, belum ada duitnya. Namanya ada penasaran gitu, ada catat. Gak tahu ya, sekian banyak ya, saya gak pernah beli buku yang bermanfaat. Agak majalah diundi pembina ya. Ini salah satunya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahwa pada suatu hari beberapa orang sahabat memotong seekor kambing. Kepadanya Rasulullah SAW bertanya, apa yang masih tinggal dari kambing yang dipotong itu? Aisyah menjawab, yang masih tinggal hanya sebuah paha. Beliau menanggapi, semuanya masih tetap tertinggal kecuali pahanya. Paham gak? Belum. Saya kasih yang cara lagi dah, yang entengan dikit. Kawan-kawan remaja, nanti 10.000. Isi loket masjid 3.000, tinggal berapa? 3.000. Ya. Bang, tinggal berapa? 3.000. Tinggal 3.000. Oh, Iqbal aja bisa. Tinggal 3.000. Kenapa? Sedekahkan 3.000. Uang 10.000. Tinggal 3.000. Yang tinggal bersama kita sampai hari kiamat, yang 3.000. Yang 7.000 beli cimol, beli kireng, habis urusannya. Dia tinggal 3.000. Tadi begitu Aisyah ditanya, Nabi motong kambing, suruh bagiin tetangga semua. Nabi nanya sambil menguji pemahaman Aisyah. Daging yang tadi kita potong itu kambing, tinggal apanya? Aisyah jujur, tinggal pahanya. Enggak. Yang lain semuanya tinggal yang lain, kecuali paha. Berarti yang tinggal daging yang lain semua bersama kita nanti sampai hari kiamat karena disedekahin kecuali paha, paha tadi makan habis selesai nggak masuk hitungan. Kemudian mau sholat apa? Jadi yang tinggal justru yang kita keluarkan itu yang tinggal. Tanggapan Rasulullah itu merupakan penegasan makna firman Allah di dalam surat An-Nahl. Ma indakum yanbadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada pada kalian akan habis, lenyap. Sedangkan apa yang ada pada Allah adalah kekal. Jadi kita sedekain, kita dipakai, habis. Beliau, baginda Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan sebuah hadis kunci
Karena disebut sini dari Allah. Bisikan Jibril kepada Nabi berupa titipan salam dari Allah. Ya Ibn Adam, afrigh min kanzika wa inni la harqa la marqa wa la sarqa. Wabikahu ahwaja ma takunu ilaihi. Hai anak Adam, habiskanlah timbunan hartamu. Apa yang ada padaku tidak akan terbakar, tidak akan terbenam, dan tidak akan terjuri. Akan mencukupi keperluan yang paling dibutuhkan. Akan aku cukupi keperluan yang dibutuhkan. Jadi anak muda nih, ada yang mulai ngumpulin dikit-dikit, persiapan ingin rumah tangga, ya, angan-angannya kan ngumpulin duit, ngumpulin emas, sebagainya. Bila dalam pengumpulan itu, dia gak pernah lupa, hari ini saya akan naruh 100 ribu, nabung dia untuk persiapan. Potong dulu. Sedekah. Tanpa disadari, biasa kita naruh 100, bisa mampu kita naruh 300. Ada masuk rezeki, wayar tukum min haitsu la yahtasib. Tanpa diduga-duga. Itu balasan Allah. Kalau sebulan dia naruh 100, satu hari dia bisa naruh 300. Kan pernah kita hati 3 bulan itu. Makanya gak nyampe di otak kita. Kalau urusan Allah juga bisa diikutkan logika. Kadang-kadang orang berpikir bahwa kedermawanan akan mengurangi kekayaan dan dapat mengakibatkan kemelaratan. Bahkan ada kalanya orang mengira bahwa dengan kedermawanan itu ia akan kehilangan ketenangan dan kenikmatan hidup. Pikiran dan anggapan semacam itu jelas merupakan bisikan setan yang diembus-embuskan ke dalam jiwa orang-orang yang kikir dan rendah hati. Pernah kan seorang ibu datang ke rumah Aisyah bawa anak dua. Anak kecil dua. Aisyah kebetulan di rumah beliau ada 3 butir korma. Aisyah berikan masing-masing sebutir. Ibunya sebutir, anaknya masing-masing sebutir. Sang ibu kan tak perlu makan dipegang. Anaknya ini langsung makan. Saat-saat Aisyah masih ngobrol, bicara dengan sang ibu, anaknya udah habis makan korma. Minta lagi nyolek-nyolek, duk-duk. Dibagi 2 kormanya. Yang kaki ibu ini, dibagi 2. Bagi anaknya masing-masing separuh. Aisyah takjub melihat. Artinya heran melihat sikap seorang ibu yang jatahnya di bagian anaknya separuh-separuh. Saking herannya, begitu Rasulullah pulang langsung ceritain. Ya Rasulullah, tadi seorang ibu gini-gini sampai jatah dia korma, anaknya minta lagi dibagi 2. Itu yang keluar satu hadis. Ittaqunna walau bihiki tamro. Takutlah kalian dengan sengatan api neraka, walaupun harus dibayar dengan sedekah separuh kor. Itu dicatat ibu tadi, sedekah apa anak. Allah. Karena Allah ini ya. Kamu nanya, silahkan. Kamu nanya juga. Ya. Royal amin ceweknya gitu dibanding dibuat sedekah. Sedangkan ceweknya itu kan belum tentu jadi istrinya. Kalau pandangan menurut agama itu kayak gimana? Pandangan menurut agama dia itu buat. Kalau dia pacaran dan memang dia sudah punya satu etika, dia akan jadikan istri. Mantap. Ya.
apa diulur-ulur pemberiannya kepada si perempuan tadi. Diwek disimpan kebutuhan untuk persiapan dia menikah. Itu Allah melihat. Itu apa diberikan? Karena ada pamrihnya kan? Ada pamrihnya. Ya? Cuman dia bilang apa? Tuh, masih duit lagi sih, jadi kita tambah sayang. Ngablak lah gitu. Bukan namanya berdua. Itu bukan sedekah, gak ada urusan itu. Ada pamrih. Paham tuh? Jadi lebih baik dikumpulin aja. Persiapan lebih cepat kumpul, lebih cepat dia menikah. Dan itu kalau udah menikah, hanya sekedar mengucapkan qabiltu nikaha wa tazwija bulan amin di bulan di makhlumatkur, udah menjadi suami istri. Berapapun uang yang dikeluarkan diberikan kepada si perempuan tadi yang mantan pacarnya, ya, udah menjadi sodako infak. Beliin baju, Allah kasih pahala. Beliin celana, kasih pahala. Beliin sendal, kasih pahala. Kenapa? Infak. Itu saat dilengkar di payah nih, cowok yang di pelit, garin lah pelit pelit lah gitu. Sayang deh, jangan kan untuk sedekah. Emaknya juga pinjem, bakal kondangan gak ada. Ada duitnya kan? Mak pinjem dulu kan? Barang 100, kondangannya, oh gak ada. Pinjemnya kapan? Hari Sabtu asar. Oh gak bisa. Motor aja udah mau kilat. Makanya begitu maghrib gerimis. Wah, jangan dicaci maki Allah. Gerimis lagi, ada-ada. Semuanya salah. Rasanya. Tolong lain, ya. Ntar, boleh gak kita kumpulin orang nih? Kumpulin orang. Kumpulin orang? Ya, kita suruh sedekah. Dengan cara menunjuk gitu. Tujuannya untuk memakmurkan masjid atau musola. Gitu. Kita, bukan dari hati nurani dia, tapi kita tunjuk. Ini si bulan dua sak semen gitu. Terus yang lainnya lima karton keramik. Apakah boleh gitu, Sat? Yang mudah. Yang ditanya apa? Boleh gak begitu? Iya. Yeah. Itu namanya todong. Ya, yeah. Todong. Ada istilahnya ngelelak. Di situ banyak mengandung alternatif. Bisa ada orang sedekah terpaksa, bisa ada orang sedekah karena malu, nggak enak, bisa ada orang sedekah karena gengsi. Kalau menurut hemat saya, sistem yang seperti itu kurang pas. Kalau mau tunjuk orang, silakan tunjuk. Apa yang ente mau bantu, silakan hubungi panitianya. Atau catat saja namanya, cipulat-cipulat catat saja tentang apa dia mau sumbang. Kemudian diberikan. Kalau todong begitu, kadang-kadang tidak punya duit, dipaksain. Ya. Jadi, kesannya, kesan terpaksa. Ya, kesan terpaksa. Tapi kalau bagi orang yang benar tidak punya duit, biar lo todongnya apa gue? Jangankan todong kayak selunduk. Kayak golok mati lu, nggak mundur dia, dicium aja. Kenapa? Emang nggak ada. Emang kadang-kadang alasannya apa? Yang mungkin ini nggak perlu diciumin, begitu. Mesti ditodong, ente. Ente minimal banget ini katanya, management, lima sak. Tulis, oh, itu ibarat dia kan. Itu ya pasti orang-orang ini orang-orang lezat lah dan yang lebih baiknya kalau dia serahkan aja tembok tembok bisa lebih dari tembakan dia kan itu semen dua sak ya mau disuruh para orang banyak dua sak tadi mau beri bubur dua aja ngasih sewa
gitu. Terus yang lain, ya, cuma kita. Ya sedekah yang bisa menimbulkan satu kemudaratan, ya, ya jangan. Ya dengan bersedekah sekapan kasih duit, tapi mau aja beli rokok urusan dia, ya kita dari sedekah biar dimanfaatin untuk yang lain, ya jangan. Akan selalu memulurkan tangannya memberi pertolongan dan sebagainya.
sebagian nikmat yang diterimanya kepada orang lain yang sangat membutuhkannya. Orang yang demikian itu senantiasa akan memperoleh rahmat Allah melimpah ruah. Rahmat Allah melimpah ruah. Ya, rahmat Allah sangat luas. Mulai dari kesehatan, ketenangan dalam rumah tangga, baktinya anak-anak pada orang tua, santunnya masyarakat dan sikap kita, itu rahmat Allah. Kalau dia susah, nggak mau sedekah, nggak ini, jangan sedekah duit. Sedekah mesem aja susah orang. Makanya kalau diliwat, kalau bisa teriak semua. Satu diliwat, kasar Raja Pelit, mau Raja Pelit. Kemudian Raja Lenok, mau Raja Pelit. Nah itu rahmat Allah. Ini baru diberikan kita ketenangan. Ketenangan dan kenyamanan hidup. Orang kalau hidupnya tenang dan nyaman, ibadah juga tenteram. Gak ada yang dia takutin, gak ada yang dia segerin yang ini dan sebagainya. Dia merasa aman dan nyaman semua. Ini bagian daripada rahmat Allah. Salah satu nukuksi mu'alihin mana pasobal tu'abdin min sadaqotin walau zuni ma'abdun mazlimatan sobaraniya illa zadahullahu biha izza wa la fataha 'abdul baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baban faqih. Dalam hadis ini Nabi bersabda, aku bersumpah mengenai tiga perkara. Ini Nabi sampai bersumpah, sedekah tidak akan mengurangi kekayaan hamba Allah. Satu, hamba Allah yang sabar menghadapi kezaliman atas dirinya pasti akan dibuat lebih mulia oleh Allah. Orang berbuat kezaliman, dia terima dengan sabar. Dengan kata lain, sabar. Dia tidak cepat mengambil satu tindakan. Dia hanya minta pertolongan kepada Allah. Kalau kezaliman-kezaliman itu yang sifatnya menyakiti, mulai dia menyakiti badan, menyakiti hati, berakhir menyakiti kehidupan. Kemudian hamba Allah yang membuka pintu meminta-minta, kepada orang lain Allah akan membukakan pintu kemelaratan bagi dirinya. Jadi orang yang kerjanya minta-minta, minta sana, minta sini. Ada misalnya uang jago, uang ini, uang itu dan lain sebagainya. Tanpa kerja berat. Hanya modalnya modal todongan dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Jaminannya Allah bukakan pintu kemelaratan baginya lebih luas lagi. Jadi makin sering dia minta-minta, makin melarat kehidupannya. Makin susah kehidupannya, makin sempit ruang lingkupnya. Kenapa? Orang apa? Sama datangnya. Biasa deh. Ya, akhirnya apa? Orang itu di pintu. Bisa juga orang tinggal. Kenapa? Karena udah menjadi pekerjaan dunia. Kalau dilihat dari tenaga, body, fisik, masih efektif kalau dia bekerja, dia berusaha dan lain sebagainya. Tapi sudah mengandalkan biasa, terbiasa dengan hanya menadahkan tangan. Makanya nanti yang berisa, belum lagi dikerja, sudah rontok lagi mukanya. Saking maluknya pada Allah. Karena Allah masih kasih tenaga, kasih pikiran normal semua, dia gak mau gunakan itu. Tenaga, pikiran, dan fisiknya ke jalan yang sebenar-benar. Jangan bergabung pada kelompok-kelompok yang kerjanya minta-minta. Dan orang bangun rumah, tanggupin bendera, minta duit. Modal jago dan lain sebagainya, na'udzubillah. Pada hakikatnya, barang api neraka yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Kalau dia punya anak, punya istri, sama juga.
mulai melatih anak istrinya untuk menikmati uang-uang haram. Yang akhirnya nanti tubi alam, sikap dan perilaku anak di kemudian hari akan mengikuti, karena yang dijejalkan pada tubuhnya dari uang-uang haram. Nauzubillah. Itu ya. Baik, kami itu dulu kan. Nanti insya Allah kita lanjutkan di bawah itu 233. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma rabbana fahmin nabiyyin wa ta'allim sharihi wa ta'allim malaikatahu wa rabbih. Allahumma shafi wa shifa'a la shifa'a shifa'a la yughadiru saqaman wa la alama. Ihfi maradana, ihfi maradana, ihfi maradana, shifa'an 'ajilan tamman innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-subhu bada min tal'atihi.